siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Sekarang kami yakin kau kemasukan setan. Abraham sudah mati, begitu juga para nabi. Tapi kau berkata siapapun yang mentaati ajaran ini tidak akan mati. Abraham, bapak kami sudah mati. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Abraham, benarkah? Dan para nabi pun sudah mati. Memangnya kau ini siapa? Jika aku memang mencari kehormatan, kehormatan itu tidak akan ada artinya. Yang menghormati aku adalah bapakku yang kalian anggap sebagai Allah kalian. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Jika aku berkata tidak mengenalnya, artinya aku pendusta seperti kalian. Tapi aku memang mengenalnya dan mentaati sabdanya. Abraham bapak kalian sangat senang bahwa ia akan melihat kedatanganku. Ia melihatnya dan merasa senang. Usiamu belum 50 tahun, tapi kau sudah melihat Abraham. Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Yesus bersembunyi dan meninggalkan rumah.